Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar kalian semua? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat fun reading, iaitu inilah yang sedang benar-benar dia rasakan padamu saat ini. Okay guys, kita lanjutkan saja ke general reading hari ini ya. Seperti apa energi dia, seseorang yang hatinya sedang dekat dengan kamu? Seperti apa energinya? Wow, ini kartu yang terbuka ya. Tadi banyak kartu yang jatuh di sini teman-teman. Wow, kartu pertama yang muncul di sini ada kartu The Moon. Wow, saya menangkap seperti banyak keraguan yang timbul di hati kamu tentang si dia. Kamu sangat meragukan orang ini ya. Saya menangkap mungkin juga selain daripada keraguan, mungkin menurut dia ya, kamu mungkin ada perkara yang kamu salah faham tentang si dia. Sesuatu yang menurut kamu, dia tutupin. Menurut kamu, dia bohongi kamu. Maka di sini jelas teman-teman ya, ada keraguan yang kamu rasakan terhadap orang ini. Tetapi secara jelas teman-teman ya, saya menangkap gambaran seseorang yang penuh dengan kebimbangan, seseorang yang penuh dengan keraguan akan hidupnya. Maka orang ini akan memilih untuk menutupi segala sesuatu yang sedang terjadi di dalam hidupnya. Kita lihat lagi di sini ya. Memang ada energi keraguan yang begitu besar terhadap kamu, pada kamu terhadap orang ini. Okey teman-teman, di sini ada kartu King of Sword. Saya menangkap gambaran orangnya, orang yang cukup matang, orang yang cukup pintar, orang yang sangat mengandalkan logika. Orangnya cukup tegas teman-teman. Dan saya menangkap orang ini, beberapa di antara dia, seseorang yang berwibawa ya. Orangnya sangat otoritas, orangnya sangat disiplin, dan orang yang sangat menyukai ke arah kebenaran. Saya menangkap di sini orangnya cukup tegas, mungkin ada beberapa di antara dia ini ya, orang yang agak galak dan orang yang berpegang kepada pendiriannya. Nah, ada beberapa di antara dia yang lain agak suka mengontrol, agak suka memerintah. Seperti itu ya. Saya menangkap gambaran orang yang agak dingin, kaku, pasif dan cenderung membuatkan kamu salah faham akan dirinya. Nah, kerana orang ini apabila bersebelahan ya, King of Sword bersebelahan dengan The Moon, saya menangkap gambaran banyak yang dia tutupin, banyak yang tidak dia jelaskan, walaupun orang ini cenderung ya mengungkap kebenaran. Tetapi saya menangkap teman-teman ya, energi dia dari tadi lagi ya, kamu sangat meragukan dia. Ya, walaupun kamu merasakannya dia mungkin bertindak benar, tetapi ada sesuatu yang membuatkan kamu ya, rasa di hati kamu itu seperti tidak sedap hati ya. Ada sesuatu yang tidak kena dengan orang ini. Nah, saya menangkap dari tadi, dia memang orang yang sering dihantui dengan kebimbangan. Kebimbangan dia ini sudah terlalu berleluasa teman-teman ya, terlalu out of control sehingga membuatkan kamu sangat salah faham dengan energinya. Okey teman-teman, di sini ada Five of Swords. Maka apa yang terjadi? Wujudlah pertelingkahan ya, konflik, keraguan yang kemudiannya mencetuskan sebuah pertengkaran di antara kamu dengan orang ini. Ada banyak hal ya, menurut saya ada banyak hal yang kamu tidak sependapat atau tidak setuju dengan dia. Kamu dengan dia saling memahami tetapi selalunya tidak bersependapat. Seperti apa yang dia suka, kamu tidak suka. Ya, apa yang kamu setuju, apa yang kamu suka, dia tidak suka. Seperti itu ya. Dan saya menangkap seperti ada sesuatu yang bercanggah di sini yang sering membuatkan kalian bertengkar. Kita cuba lihatkan lagi di sini teman-teman ya. Seperti apa energi seseorang yang hatinya dekat banget sama kamu detik ini? Nah, ini mungkin juga teman-teman ya, ada kondisi di mana ya. Kondisi hubungan yang seperti ini selalunya akan mendekatkan hati seseorang dengan kamu ya. Saya menangkap kondisi yang cukup rumit di sini. Kondisi hubungan yang agak kompleks sehingga benar-benar mewujudkan salah faham di antara kamu dan dia. Contohnya, kebimbangannya ini teman-teman yang terlalu banyak sehingga membuatkan kamu sangat meragukan dia. Padahal ini adalah sebatas ya kebimbangannya yang cuba dia tutupin.
Seperti ada own worries ya, yang dia tidak mahu kamu ketahui. Seperti itu ya. Okey teman-teman, di sini ada Eight of Swords. Saya menangkap orang ini teman-teman. Dia sebenarnya dihantui dengan pikirannya sendiri. Ya. Kondisi di mana mungkin kondisi kehidupannya tidaklah seburuk mana, tidaklah setekan mana, tetapi kerana ketakutannya, keraguan di hatinya, ini bukan sekadar memburukkan situasinya, tetapi juga turut memburukkan situasi hubungan kalian. Nah, ketika dia sudah kelam kabut, dia akan buat kamu juga kelam kabut. Saya menangkap energi yang tidak terfokuskan. Nah, sehingga ya, membuatkan beberapa di antara dia atau kamu berganjak pergi. Nah, di sini ada energi walking away. Ada sesuatu yang terjadi membuatkan salah satu pergi meninggalkan koneksi ini. Okey, teman-teman, di sini ada Three of Wands. Saya menangkap di sini, teman-teman, ya. Setelah kalian berpisah, tidak berkomunikasi, di sini ada energi saling menanti, ya. Seperti merindukan satu sama lainnya dan ada kondisi di mana tidak berkomunikasi dan seperti dia menanti kamu, kamu menanti dia. Nah, dengan kemunculan Three of Wands, memang ada ya yang tinggal berdekatan, beberapa yang lain mungkin tinggal sangat jauh ya. Saya menangkap gambaran di mana secara garis besarnya. Wah, ini sesuatu yang agak sukar untuk diselesaikan. Kerana jikalau perlu menyelesaikan isu di antara kalian ya, saya menangkap gambaran perlu ada pertemuan. Nah, ini mungkin menjadi kendalanya kerana detik ini mungkin ada hubungan yang masih lagi belum bertemu. Untuk klarifikasi teman-teman, untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Nah, hubungan memang tidak akan jelas jikalau tidak ada pertemuan ya. Jangan kamu sangka teman-teman ya, jikalau hubungan yang sebatas di social media itu ya, akan menjelaskan segala-galanya. Banyak hal yang tidak kamu tahu sebenarnya. Nah, jikalau kamu tidak bersikap denial, maka kamu menyadari ya, banyak perkara tentang dia yang kamu ragukan. Nah, itu kamu tahu sendiri. Okey teman-teman, kita lihat lagi di sini. Wow, energi The Lovers. Detik ini saya menangkap gambaran memang benar kalian sangat tertarik dengan satu sama lainnya, tetapi jauh di lubuk hati masing-masing. Sama ada kamu meragukan dia atau dia meragukan kamu. Apakah kamu menghadirkan orang lain atau dia mungkin ada orang lain di sana. Ini sesuatu yang sering kamu ragukan. Nah, apatah lagi ya, jikalau kamu berdiri dengan seseorang yang agak dingin, kaku, pasif ya, dan sangat mengandalkan logikanya, maka orang ini tidak tahu ya, tidak begitu peka akan perasaan kamu. Maka ini yang sering-seringan mewujudkan pertengkaran, salah faham di antara kalian. Di sini saya menangkap gambaran ada konflik yang sangat besar ya, yang sedang terjadi, yang benar-benar sangat menyakitkan. Sehingga salah satu daripada kalian, seperti saya katakan tadi, berganjak pergi. Okey teman-teman, sebelum saya shuffle kartu ini, di sini ada zodiak Gemini. Nah, zodiak Gemini ini teman-teman ya, orangnya sangat fickle-minded, berubah-ubah. Maka agak sukar untuk kamu memprediksi apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Nah, di sini ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak dia. Tetapi sesuatu yang berkaitan dengan zodiak Gemini, orangnya sangat baik hati ya. Dan saya menangkap gambaran orang yang baik. Begitu ya. Okey, teman-teman, ada zodiak Gemini di sini. Dan kita akan lihatkan ya, apa yang sedang dia rasakan ke kamu saat ini. Apa yang sedang dia rasakan ke kamu saat ini? Seseorang yang hatinya sedang dekat banget dengan hati kamu. Apa yang sedang dia rasakan ke kamu detik ini? Wow, teman-teman, di sini ada The Emperor. Saya menangkap gambaran di mana ya. Seseorang ini benar-benar sudah cukup lama memerhatikan kamu dan memiliki ambisi yang besar untuk memiliki kamu. Saya menangkap ada seseorang yang sudah menetapkan hatinya kepada kamu, tetapi kendalanya, orang ini orang yang keras kepala, bukan sekadar pasif dingin dan kaku, orangnya juga sangat egois banget. Ini bukan sekadar egois teman-temannya, saya menangkap gambaran kombinasi di Emperor dan juga Eight of Swords, orangnya cukup busy banget. Saya menangkap gambaran mungkin dia perlu traveling atau pekerjaannya tidak mengizinkan dia untuk meluangkan waktu atau terlalu memfokuskan kamu di sini. Nah, ini ya, dicampur adukkan dengan sikapnya yang agak ego. Wow, ini benar-benar ya, bakalan mewujudkan banyak keraguan di hati kamu tentang si dia. Dia tahu bila untuk mengejar kamu. Dia tahu bila untuk berikan kamu perhatian. Dan kamu tidak perlu mengejar dia. Nah, ini menurut pandangan dia.
perasaannya kepada kamu, teman-teman. Saya tidak merasakan dia ke mana-mana. Dia masih menetapkan perasaannya kepada kamu. Tetapi dia banyak fokus lain yang perlu dia kerjakan. Nah, orang yang begitu sibuk dan orang yang cenderung ya tidak mengandalkan perasaannya, lebih mengandalkan kepada logika, apa kerja yang perlu dilakukan dahulu. Saya menangkap orang yang cukup busy di sini. Mungkin juga beberapa di antara dia di sini berkedudukan, ya, orang yang mempunyai jabatan yang baik di pekerjaannya atau mungkin mempunyai usahanya sendiri. Nah, perasaan kamu ke dia detik ini, teman-teman. Wow, saya menangkap kamu yang sudah semakin merindukan dia. Tetapi kamu merasakan, ya, tanpa hadirnya dia, kamu benar-benar kesepian. Segala kebutuhan kamu itu tidak terpenuhkan kerana orang ini mungkin sedang berada jauh dari kamu, dan saya menangkap energi sunyi sepi tanpa si dia. Kamu benar-benar ingin meluangkan waktu, ingin berbicara dengan lebih, ingin bertemu dan sebagainya. Malahan kamu ingin berkeluarga dengan orang ini. Tetapi ada impian kamu yang tidak terlaksana, ya, seperti permintaan yang tidak dipenuhi. Saya menangkap ada energi kesepian, energi yang terlalu merindukan dia, dan ada kesedihan di hati kamu. Kerana di sini kamu sudah siap, ya, untuk berkeluarga dengan orang ini. Nah, teman-teman, ada indikasi energi yang lain. Kamu di sini, ya, mungkin ada pasangan. Dia di sini mungkin single. Nah, begitu, ya, ada energi seperti itu. Kalian sesuaikan, ya. Oke, teman-teman, under the deck di sini, wow. Teman-teman, seseorang yang hatinya begitu dekat dengan kamu. Ini yang benar-benar dia rasakan, energi godaan yang kuat. Ada energi ketagihan, sangat terikat dengan kamu, sangat merindukan kamu, dan orang ini sering menghadirkan kamu di pikiran dan hatinya. Ketika kartu The Devil ini muncul, teman-teman, ini energi kemelekatan, sesuatu yang agak sukar untuk kamu atau dia lepaskan. Maka ini menjelaskannya mengapa ada kartu di pihaknya yang masih lagi menetapkan hatinya kepada kamu. Tetapi menurut dia, ya, ada sesuatu yang berkaitan dengan dirinya yang sedang kamu salah fahami. Dari tadi saya menangkap energi itu, ya, begitu sukar untuk menjelaskannya sehingga saya terbata-bata. Memang ada energi dari dia, menurut dia, yang kamu salah fahami. Oke, teman-teman, di sini ada energi The Devil, ya, kartu daripada zodiak Capricorn. Sebentar tadi kita ada Gemini dan sekarang ini ada Capricorn. Mungkin kamu yang Capricorn, mungkin kamu yang Gemini, atau ini zodiak dia. Kita akan bacakan zodiaknya nanti, ya. Saya menangkap gambaran di mana orang ini sukar melepaskan kamu dan tidak kiralah hubungan ini baru ataupun lama, orang ini masih lagi memikirkan dirimu. Dengan lebih terperinci lagi, teman-teman, kita coba lihatkan ke arah ciri-cirinya, ya. Seseorang yang hatinya sedang dekat banget dengan hati kamu. Seperti apa ciri-ciri seseorang yang hatinya semakin dekat dengan hatimu? Siapa dia? Wow, teman-teman, kalian mungkin, ya, sedang berjauhan detik ini, ya. Ada banyak gambar kapal di sini dan ada kartu Three of Wands. Maka ini menjelaskan, ya, jauh di mata, dekat di hati. Walaupun secara fizikal, ya, kalian berjauhan, tetapi hatinya semakin mendekat dengan kamu. Nah, ini ada energi yang sama, ada keberadaan yang jauh atau ada perubahan energi, ya, perubahan energi di hubungan kalian yang menyebabkan kalian menjaga batasan dengan satu sama lainnya. Nah, ketika menjaga jarak dan sebagainya, ini menjelaskan mengapa hati kalian saling memanggil. Oke, teman-teman, saya menangkap gambaran orangnya orang yang cukup tegas, orang yang sangat straight to the point, orang yang tidak suka berdolak dalih, dan dia seseorang yang tidak suka dibohongi, ya. Saya menangkap gambaran ada kalanya orang ini orang yang mengatakan apa adanya, dan ada kalanya cenderung tidak menjaga perasaan kamu, ada kata-kata yang agak menyakitkan hati kamu. Orang ini orang yang ingin melakukan segala sesuatu itu, ya, cepat-cepat. Nah, kurang sabaran, ya, segala sesuatu itu ingin dilakukan cepat-cepat. Dan saya menangkap ada kalanya, entah kenapa, ya, walaupun dia sangat tertarik dengan kamu, ada kalanya jikalau dia terlalu memfokuskan ke arah isu pekerjaannya, dia akan membatasi diri. Nah, beberapa yang lain mungkin memiliki sebidang tanah atau lebih daripada sebidang tanah. Dia mungkin seorang yang menjalankan pertanian, orang yang berkebun, seperti itu, ya.
Kita lihatkan lagi ciri-ciri yang lain. Orang yang suka bercucuk tanam seperti itu, teman-teman, ya. Nah, di sini sekali lagi ada sio anjing di sini, teman-teman, ya. Saya menangkap gambaran. Nah, kamu lihat, ya. Posisi badan anjing ini sedang memerhatikan dari jauh. Seolah-olah terlihat sesuatu. Saya menangkap gambaran orang ini sering memantau kamu. Kamu tahu seperti bodyguard, security, ya, yang akan memantau dari kejauhan dan dia sentiasa ada untuk kamu. Nah, jikalau kamu putuskan sekalipun atau dia pergi begitu sahaja, sekurang-kurangnya orang ini masih lagi membelai, menjaga pertemanan di antara kalian, persahabatan di antara kalian. Saya menangkap ada kesetiaan daripada hatinya dan orang ini mencintai kamu secara tulus. Dia memang seseorang yang tidak suka dibohongi. Nah, teman-teman, dari tadi saya menangkap energi ini, ya. Saya tidak tahu, teman-teman, saya tidak menunding jari, saya tidak menuduh. Ada kalanya kita juga berbohong, ya, atas alasan-alasan yang tertentu. Sama ada ini bohong yang baik, bohong sunat ataupun the white lies. Menurut dia, teman-teman, ada sesuatu yang kamu lakukan atau tidak kamu lakukan yang ini melibatkan sebuah kebohongan. Dan dia mungkin dapat tahu dan ini membuatkan hatinya begitu sakit banget, ya. Saya tidak tahu ini menarik energi siapa, tetapi dia merasakan dirinya dikhianati. Nah, kebohongan itu sama ada baik ataupun tidak tetap merupakan kebohongan ataupun ini merupakan salah faham yang saya sebutkan, ya, di awal bacaan tadi, dan dia merasakan dirinya dibohongi oleh kamu. Contohnya, teman-teman, mungkin di awal hubungan kamu banyak berikan perhatian, banyak menyayangi, banyak memberikan bantuan. Kemudiannya kamu berubah begitu saja dengan memberikan alasan. Apa saja yang kamu bohongi di sini, teman-teman, secara sengaja ataupun tidak. Nah, ini yang dikatakan sebagai salah faham. Sama ada kamu yang wujudkan atau dia yang wujudkan. Memang ada salah faham yang membuatkan kalian sedang berkonflik. Teman-teman, ciri-cirinya orangnya sangat setia, orangnya sedia untuk membantu kamu, dan saya menangkap sehingga hari ini dia tetap memantau kamu. Saya tidak tahu, teman-teman, ini yang pasti orang yang sudah kamu kenali atau orang dari masa lalu kamu. Nah, teman-teman, orangnya ke arah spiritual, orang yang suka beribadah, orang yang keagamaan, dan dia sangat-sangat setia dengan agama dan kepercayaannya. Jikalau ada sesuatu yang tidak diizinkan oleh agamanya, maka dia tidak akan lakukan. Nah, kamu faham maksud saya, ya? Jikalau mungkin ada perbedaan agama antara kalian, maka dia akan cenderung menghindar kamu. Kerana dia juga merasakan begitu sukar, ya, untuk menahan perasaan cintanya kepada kamu, apatah lagi untuk menolak cinta kamu. Okey, teman-teman, ciri-ciri yang lain di sini, saya menangkap selain daripada ada tanggungan ataupun tanggungjawab yang berlebihan, detik ini ada beberapa di antara dia, ya. Walaupun sangat setia mencintai kamu, mulai ada energi ingin memutuskan. Atau mungkin sudah ada yang putus kerana ada energi berputus asa, hilang keyakinan. Dia tahu kamu masih yakin akan hubungan ini, tetapi dia benar-benar berputus asa untuk memperjuangkan hubungan ini ke depannya. Salah satu daripada kendalanya ini juga, teman-teman, ya, mungkin melibatkan keuangan. Maka keuangan yang meleset, ekonomi yang semakin turun, ini juga mendorong dia untuk tidak terfokus ke arah hubungan kalian. Saya menangkap energi keputusasaan, ini mungkinnya ada masalah keuangan, ya, masalah keagamaan dan sebagainya, sehingga membuatkan dia benar-benar berputus asa. Teman-teman, walaupun berputus asa, orang ini hatinya memang semakin dekat dengan hati kamu. Kerana secara hatinya, teman-teman, saya menangkap gambaran, dia memang sudah terikat dengan satu komitmen dengan kamu. Terikat dari segi hati. Nah, ini, teman-teman, sama ada kamu berdiri dengan seorang single atau orang yang sudah ada pasangan. Atau orang ini merupakan orang yang cukup mapan, orang yang banyak uang. Uang bukanlah kendalanya, tetapi kerana dia terikat dengan pekerjaan atau keluarganya. Atau mungkin, ya, dia ada pasangan. Seperti itu, ya. Kamu sesuaikan. Atau jikalau ini bukan energi dia. Nah, ini mungkin energi yang terbalik. Ini mungkin cara dia memandang kamu. Menurut dia, teman-teman, kamu sedang sibuk. Kamu orang yang sudah berkomitmen. Dan mungkin ada perbedaan agama di antara kalian. Nah, begitu. Saya bagi contoh, ya. Kamu perlu terbalikkan jikalau kamu merasakan energinya terbalik. Okey, teman-teman, ciri-ciri yang lain. Nah, teman-teman, orang ini memang, ya, secara hati memang cukup dekat dengan kamu. Under the deck-nya ada kartu hati.
maka saya menangkap gambaran ya. Mungkin kalian berpisah, berjarak dan sebagainya. Tetapi dari hati, orang ini memang cukup dekat dengan kamu kerana sering menghadirkan kamu di dalam hatinya. Nah ini teman-teman, energi the devil tadi di mana hati masing-masing sudah terikat dengan satu sama lainnya dan di sini ada adiksi. Addiction ya, kamu yang sangat tertarik kepada dia, dia yang sangat tertarik kepada kamu. Tetapi teman-teman, menurut dia ya, ini bukan sekadar salah faham, tetapi ada yang sudah, menurut dia, ada yang sudah berubah hati. Nah, dia pasti tahu ya kondisi hatinya bagaimana. Maka jikalau dia tahu kondisi hatinya, dia ini akan tertuju kepada kamu. Jikalau dia tahu kondisi hatinya, menurut dia, beberapa di antara kalian di sini mulai berubah hati. Nah, teman-teman, ketika mendengarkan pembacaan umum, tipsnya, ambil mana yang resonate sahaja. Tidak perlu bikin pusing ya, energi yang tidak berkaitan dengan kamu, simple as that, singkirkan. Kerana ini adalah pembacaan umum. Okey teman-teman, kita akan lihat lagi ya. Sebentar tadi saya ada menyebut zodiak Gemini dan Capricorn. Saya akan men-shuffle kartu ini ya. Kita akan bacakan zodiaknya nanti. Apa yang sedang dia rasakan ke kamu di dalam hatinya sehingga ya membuatkan hatinya benar-benar dekat ke kamu detik ini? Apa yang sedang dia rasakan di hatinya sehingga benar-benar ya membuatkan hatinya dekat dengan hati kamu detik ini? Nah, ini sudah terlihat jelas kerana memang ada kartu hati di under the deck-nya. Nah, hatinya juga sangat indah di sini ya. Saya tidak tahu teman-teman ketika melihat gambar hati ini ya. Jikalau sekali imbas ya atau dua kali imbas teman-teman ya. Ini seperti kotak cincin ya. Di mana kamu meletakkan jewelry ya di dalam kotak ini. Saya tidak tahu teman-teman mengapakah detik ini ya. Kamu dan dia orang ini benar-benar begitu dekat hatinya dengan kamu. Apakah memang ada perencanaan untuk melamar kamu? Dia sudah membelikan cincin contohnya, tetapi tidak berani untuk melamar kamu, atau mungkin ada sesuatu yang tertunda. Perencanaan untuk bernikah, bertunang, tetapi ini tertunda kerana kalian terpisah. Saya tidak tahu dari tadi, I keep on looking at the box ya. Ini seperti kotak cincin yang berbentuk hati. Saya tidak tahu teman-teman, apakah jikalau ini energi yang tidak berkaitan? Jikalau ini energi siapa sahaja, mungkin mantan kamu ya, mungkin pernah diberikan cincin ya, cincin peringatan, dan cincin ini masih lagi disimpan dengan baik dalam kotak ini sehinggalah hari ini. Dan saya menangkap gambaran, ini bukan sekadar cincin yang disimpan, kotaknya juga masih disimpan, tidak disingkirkan. Nah, ada energi itu di sini teman-teman ya. Nah, jikalau ada barang lama yang disimpan atau barang baru yang disimpan, ini akan membuatkan energi kalian saling terhubung. Okey teman-teman, kamu sesuaikan ya. Tetapi dari tadi ketika saya menatap kartu itu ya, ada beberapa energi kalian, wow, ini sudah benar-benar lama banget ya. Hubungan yang sudah berjalan cukup lama sekali. Kita lihatkan ya, apa yang membuatkan hatinya begitu dekat dengan kamu. Apa yang sedang dia rasakan? Wow, teman-teman, saya menangkap ya seperti saya katakan tadi. Seseorang yang merasakan yang sudah banyak ya, kamu dan dia berikan ataupun curahkan terhadap hubungan ini, tetapi ada kondisi di mana ya, penundaan. Ada sesuatu yang tertunda, membuatkan kamu terpaksa menunda, membuat dia terpaksa menunda dan ternanti-nanti. Dan saya menangkap teman-teman, dia sanggup menanti kamu, sanggup menunda kerana menurut dia tidak ada orang yang lebih tepat daripada kamu. Kerana dia dapat melihatkan kualitas kamu di dalam hubungan ini. Maka ada sikap persisten di mana teman-teman ya, ini yang membuatkan hatinya semakin dekat dengan kamu. Semakin tidak dapat melaksanakan perencanaan itu, hatinya akan sentiasa dekat dengan kamu. Saya menangkap orang ini beberapa di antara dia ya, menabung untuk menikahi kamu, untuk menghidupkan atau mewujudkan masa depan dengan kamu. Begitu ya. Okey teman-teman, di sini saya menangkap seorang yang cukup berambisi, sama ada dia seumuran ataupun orang yang lebih tua, dan saya menangkap gambaran di mana dia akan beraksi. Kamu tahu detik ini mengapa hatinya begitu dekat dengan kamu? Setelah lama menanti ya, seperti kartu Seven of Pentacles ini, setelah lama merenungkan, akhirnya dia keluar daripada perenungan itu dan ingin beraksi ke arah kamu kerana rasa cinta yang dia miliki di hati ini.
ini masih lagi ya tertarik banget sama kamu dan dia tahu dia perlu melakukan sesuatu untuk menghidupkan kembali hubungan kalian. Nah, ini yang membuatkan dia ya ketika tidak beraksi membuatkan hatinya sering memikirkan kamu. Oke, teman-teman, di sini ada Nine of Cups. Saya menangkap gambaran seseorang yang sudah terlalu merindukan kamu dan ini ada berkaitan dengan keinginan di hatinya. Apa yang dia inginkan? Selagi tidak dia dapatkan, dia akan kejar. Kerana Nine of Cups ini hadir bersebelahan King of Wands. King of Wands adalah king yang tidak akan gagal untuk memasang badannya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Di sini teman-teman, dengan kehadiran kartu ini, saya menangkap ada sesuatu yang berkaitan dengan keinginan terdalam hatinya dia. Nah, ini memang ada kaitan dengan kamu ya. Maka ini menjelaskan mengapa hatinya semakin dekat dengan kamu. Kerana apa yang dia inginkan ini ada kaitan dengan kamu. Saya menangkap seolah-olah ya, kamu dengan dia mempunyai keinginan yang serupa, cuma di sini kamu ditinggalkan kesepian kerana dia terlalu sibuk memfokuskan ke arah perkara yang lain. Seperti itu ya. Dan saya menangkap kerana ada keinginan yang belum terpenuhkan, dia akan datang kepada kamu. Nah, sebelum dia bergerak, saya menangkap ya, memang hatinya sudah ingin bergerak banget ya, teman-teman. Tetapi kerana kondisinya yang terlalu sibuk, tidak mengizinkan dia untuk melakukan apa-apa. Maka ini menjelaskan ketika dalam posisi menanti, menunggu ya, hatinya begitu dekat dengan kamu. Kerana apa yang dia inginkan, ini melibatkan kamu. Kamu adalah bagian daripada apa yang dia inginkan. Wow, teman-teman, di sini ada dua angka yang berulang, angka 9. Begini teman-teman, sesuatu yang kalian inginkan is getting closer and closer ya. Saya menangkap gambaran sesuatu yang dia inginkan, sesuatu yang kamu inginkan akan berjaya atau berhasil untuk didapatkan sebentar lagi ya. Kerana angka ini sudah dekat dengan angka 10 dan saya menangkap di sini seseorang yang benar-benar gigih menanti dan mempertahankan hubungan ini. Kamu tahu teman-teman, mengapa pergerakan dia kepada kamu agak perlahan? Kerana saya menangkap gambaran ya, si dia ini merasakan dia perlu berhati-hati dalam sebuah tindakan. Kamu pasti ya, mengetahui mengapa dia perlu berhati-hati. Nah, dia tidak akan sebarangan bertindak tanpa pergerakan yang berhati-hati. Tetapi dia tetap mempertahankan kamu dan orang ini memiliki rencana jangka panjang untuk kalian. Mengapakah hatinya begitu dekat dengan kamu? Saya menangkap ada satu sesuatu yang ingin dia lakukan tetapi masih belum tercapai. Nah, ini teman-teman, sebelum sempat dia melakukan apa-apa, beberapa di antara kalian di sini berganjak pergi. Nah, ini membuatkan ya seperti terkilan teman-temannya merasakan terlepas satu opportunity untuk mewujudkan apa yang dia inginkan di hatinya. Sebelum sempat terlaksana, terlihat dengan jelas beberapa di antara kamu di sini mulai menarik diri. Nah, ini membuatkan dia ya, semakin kamu pergi hatinya semakin memanggil, semakin dekat dengan kamu kerana sebuah cita-cita yang ingin dia capai di sini belum sempat didapatkan. Nah, ini membuatkan hatinya semakin dekat dengan kamu. Saya menangkap dari tadi ada energi kerinduan ya, energi yang mencari-cari kamu, tetapi kamu yang semakin menjauh dari dirinya. Oke, teman-teman, di sini ada Page of Wands. Walaupun sedemikian, saya menangkap gambaran orang yang cukup positif, seseorang yang akan menyahut cabaran. Di mana teman-teman, menurut dia, dia berikan kamu ruang, dia berikan kamu waktu, dan dia akan datang pada waktu yang tepat. Dia tahu ya bila untuk bertindak, bila untuk mengabari kamu. Nah, ini sesuatu yang sudah dia rencanakan. Ya, maka ketika dia merencanakan ini di dalam hatinya, hatinya semakin dekat dengan kamu. Saya menangkap orang ini sudah kurang sabaran untuk menghantar satu kabar kepada kamu. Tetapi malangnya, seperti saya katakan tadi, semakin dia bertahan, beberapa di antara kalian di sini semakin mundur. Nah, semakin kamu menjauh, ketika dia menyadari energi kamu yang menjauh ya, membuatkan hatinya semakin menarik hati kamu. Nah, begitu. Anda dedak di sini teman-teman, ada kartu Eight of Pentacles. Saya menangkap gambaran seseorang yang penuh dengan dedikasi akan mencari cara membawa hubungan kalian ke arah yang lebih baik. Saya menangkap dia benar-benar bekerja keras ya untuk membalikkan situasi hubungan ini. Saya menangkap gambaran di mana dia akan membuktikan kepada kamu yang kamu boleh mengandalkan dia.
Dan saya menangkap gambaran di mana dia akan membuktikan dirinya bahawa dia masih lagi mencintai kamu. Orang ini benar-benar bekerja keras ya untuk memperbaiki kondisi keuangannya agar bisa membahagiakan kamu. Menurut kamu ini mungkin berakhir, tetapi menurut dia ini sesuatu yang perlu dikerjakan. Dengan penuh ketekunan dan penuh kesabaran, dia masih lagi ya berusaha ke arah itu. Saya menangkap teman-teman, orang yang memperbaiki diri, memperbaiki perilakunya agar ketika dia datang kepada kamu nanti, kamu akan melihatkan perubahan di dirinya. Orang ini ingin menunjukkan sebuah kemajuan kepada kamu. Itu yang saya rasakan di sini ya. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini. Sebentar tadi ada zodiak Capricorn, The Devil yang cukup mendominasi. Selain daripada itu, di sini kita ada Aries, Pisces yang juga turut mendominasi teman-teman ya, ditemani dengan zodiak yang lain seperti Gemini, Libra, Sagittarius, Aries, Gemini, Pisces, Virgo, Sagittarius hadir dua kali ya, Pisces juga hadir dua kali, Sagittarius hadir tiga kali, Pisces juga hadir tiga kali. Wah, ini Pisces Sagittarius cukup kuat ya. Aries dan juga Taurus. Begitu teman-teman ya. Saya rasa sudah banyak energi zodiaknya. Tetapi tidak mengapa ya, bagi menghiburkan kalian, kita buka saja ya. Jikalau ini energi zodiak yang berulang, tidak mengapa ya. Okey teman-teman, di sini memang ada Taurus. Memang sudah hadir ya ke pembacaan ini. Taurus, Virgo, Cancer. Dan under the decknya ada zodiak Libra. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan ya. Apa lagi yang sedang dia rasakan ke kamu saat ini? Apa lagi yang sedang dia rasakan ke kamu saat ini? Ada kartu yang terjatuh. Wow, saya menangkap gambaran ya. Di mana orang ini benar-benar sedang menghubungi kamu secara menggunakan kemampuan psikiknya. Beberapa di antara dia di sini teman-teman ya, menggunakan mata batin ataupun ilmu psikik ya untuk saling terhubung dengan diri kamu. Nah, dia mungkin merasakan ya, kalian sedang tidak berkomunikasi, ada energi yang menjauh ya, maka dia benar-benar it's like out of body experience di mana dia bisa merasakan energi kamu. Saya menangkap gambaran seseorang yang menggunakan kekuatan psikik ini, kekuatan intuisinya untuk saling terhubung dengan kamu. Wow, teman-teman, speaking of intuition ya, dia juga bisa merasakan perasaan yang cukup kuat dengan kamu di sini. Nah, ini bersebelahan dengan Agnia ya, ataupun cakra keenam, seseorang yang bisa merasakan emosi kamu. Nah, ini teman-teman, ketika dia dapat merasakan emosi kamu, ketika dia dapat berhubung dengan kamu secara psikik, maka tidak perlu dijelaskan lagi mengapa ada seseorang yang hatinya semakin dekat dengan kamu. Nah, ini tanpa berkomunikasi, dia dapat merasakan apa yang kamu rasakan. Begitu ya. Saya menangkap detik ini, teman-teman. Ini mungkin ya, saya tidak tahu, mungkin ada sedikit campur tangan daripada semesta ya, yang memperlihatkan kepada saya satu kesedaran. Kesedaran yang hadir di pikirannya tentang kamu. Saya menangkap di sini teman-teman. Saya tidak tahu ya. Mungkin saya merasakan orang ini akan menceriakan suasana hubungan kalian dengan datang meyakinkan kamu lagi ke depannya. Dengan kehadiran dolphin ini. Dolphin ini full of fun teman-teman ya. Suka bermain, a very playful dolphin ya. Saya menangkap di mana kamu akan bakalan menarik nafas lega kerana saya menangkap orang ini akan menceriakan suasana ataupun hubungan kalian ke depannya nanti. Kerana dia sudah dapat merasakannya kesepian, kesedihannya, sesuatu yang tidak terpenuhkan di hati kamu. Maka dengan kemunculan dolphin, saya menangkap dia akan datang menceriakan suasana. Benar-benar breaking the ice dan membahagiakan kamu, menghiburkan hati kamu. Di mana kamu akan menarik nafas lega dengan kemunculannya. Nah, kemunculan dia ini bukan kemunculan yang tidak bersedia ya.
Dia sudah tahu apa perasaan kamu dan saya menangkap di sini ada astral travel ya, di mana seseorang ini akan mulai traveling, meninggalkan zona nyamannya dan akan cuba membuka diri, membuka hati untuk beradaptasi dengan kamu. Nah, jikalau ada perbedaan budaya di antara kamu dengan orang ini, itu akan dipecahkan. Orang ini akan keluar daripada zona nyamannya, akan start to travel ya, akan mulai traveling, datang kepada kamu, mempelajari budaya kamu, seperti cuba menyatukan perbedaan di antara kalian ya. Jikalau ada perbedaan agama, budaya, itu akan diketepikan dan dia akan cuba beradaptasi agar perbedaan ini, perbedaan di antara kamu dan dia tidak terlihat ketara. Dan saya menangkap gambaran ya. Nah, ini sedikit serius sebenarnya. Jikalau saya kombinasikan astral travel, purple ya, ataupun agnia dan premonition, ini seseorang yang seperti bisa menjangkau kamu di saat kamu tidur. Nah, teman-teman, perhatikan ya, di saat kamu tidur di waktu malam, apakah orang ini muncul dalam mimpi kamu atau kamu merasakan seolah-olah badan kamu ini disentuh oleh dia. Saya menangkap ada seseorang yang mampu ya untuk menggunakan kemampuan psychic, di mana ya dia dapat menjangkau kamu lagi tanpa kalian, tanpa ada fisiknya. Nah, begitu ya. Saya menangkap dengan kuat seseorang yang astral travel ini sebenarnya, teman-teman ya, ketika kita tidur, kita meninggalkan badan kita, ya. Jiwa kita akan meninggalkan badan kita dan akan mulai traveling. Di mana saya menangkap gambaran, energi dia cukup terkoneksi dengan energi kamu dan dia seperti sering hadir dalam mimpi kamu, ingin menghantar signal agar kamu tidak melupakan dia. Saya menangkap seseorang yang memiliki ya kemampuan ini untuk saling terhubung dengan diri kamu. Nah, seperti itu. Nah, ini yang sering dia lakukan dan akan dia lakukan berlanjutan ke depannya. Saya menangkap seperti melalui energi ini, dia akan berhasil untuk meyakinkan kamu yang dia tidak ke mana-mana, yang hatinya masih begitu dekat dengan hati kamu. Nah, begitu teman-teman ya. Panjang lebar sekali untuk saya jelaskan. Okey, teman-teman, melalui kartu pesan ini, apa lagi yang ingin ya dia sampaikan, sesuatu yang dia rasakan kepada kamu detik ini sehingga membuatkan hatinya begitu dekat dengan hati kamu. You rejected me before you even know me. Nah, teman-teman, menurut dia ya, beberapa di antara dia ini pernah di reject oleh kamu dan menurut dia kamu memang sudah mengenali dan mengetahui dia ini siapa. Nah, teman-teman, entah kenapa ya, saya juga tidak tahu ya, melalui kartu ini ya, saya menangkap gambaran di intuisi ya, energi cinta dan benci ya, yang bercampur aduk. Pada awalnya mungkin ada cinta, kemudiannya ada kebencian. Nah, orang ini pernah kamu reject dan menurut dia kamu memang mengenali dia, kamu tahu dia siapa. Ya, kamu lihatkan saja kepada kartunya ya. Kita lihatkan lagi. Seseorang yang hatinya dekat dengan kamu, apalagi yang dia rasa? Although we are apart, you are always in my heart. Wow, ini seperti agak sinkron ya dengan kartu pembacaan saya sebelum ini, di mana walaupun kalian terpisah melalui jarak, tetapi hatinya tetap berdekatan dengan hati kamu. Nah, ini sudah tentu ya, seseorang yang astral travel yang mampu keluar dari badannya melalui energi dan datang berdekatan dengan kamu, hadir lagi dan lagi ke dalam mimpi kamu. Maka di sini teman-teman ya, orang ini memang tidak jauh dari segi energi. You steal my heart. Kerana menurut dia, dia perlu mendekatkan dirinya dengan kamu kerana kamu sudah berhasil mencuri hatinya. Memang ada kartu hati di sini ya. Kamu memang sudah berhasil mencuri hatinya. Maka orang ini teman-teman, setelah kamu curi hatinya, hatinya semakin dekat dengan hati kamu. You are my sunshine and I'm so addicted to you. Nah, ini kartu daripada The Devil tadi. Kamu merupakan sumber cahaya dalam hidupnya dan dia sangat ketagihan cinta daripada kamu. Kamu ini seperti air ya, yang perlu dia minum setiap hari. There should have been a wedding. Nah, ini teman-teman yang ingin saya katakan dari awal bacaan tadi ya, energinya tidak pernah tersilap. Ketika memandang ke arah bentuk hati tadi ya, kotak cincin teman-teman ya, terlihat seperti kotak cincin dan di sini teman-teman kamu lihat ya, there should have been a wedding. Mungkin cincin ini pernah dibeli, tetapi perencanaan ke arah pernikahan itu tidak terjadi, maka cincinnya dan kotaknya masih disimpan sehinggalah hari ini. Sepatutnya memang sudah ada pernikahan yang berlangsung di antara kalian. Nah, teman-teman,
pembacaan umum ya, maka ambil energi yang resonate sahaja. Kerana ini akan menarik energi banyak orang. Jikalau hari ini tidak ada energi kamu, tidak mengapa. Kamu dengarkan saja kepada bacaan di video-video saya yang lain. Seperti itu ya. Okey teman-teman, under the decknya, I'm sorry for failing to be sensitive. Sorry, I'm sorry for failing to be sensitive enough towards your feeling. Nah, ini sudah saya ungkapkan tadi. Seseorang yang ada kalanya kurang sensitif ya, kepekaan terhadap perasaan kamu. Kerana sama ada dia terlalu sibuk, terlalu mengandalkan logikanya, atau banyak fokus lain yang perlu dia utamakan. Dan ada kalanya menurut dia, dia gagal untuk memenuhi sesuatu yang kamu butuhkan di hati kamu, iaitu kebahagiaan. Kamu mungkin sangat menginginkan pernikahan, tetapi dia pula menunda-nunda. Nah, seperti itu. Maka dia merasakan ada kegagalan dari pihak dia. Dia meminta maaf di sini, teman-teman, ya, kerana gagal untuk memiliki kepekaan terhadap perasaan kamu. Nah, teman-teman, ini yang membuatkan hati seseorang semakin hari semakin dekat dengan dirimu. Okey, teman-teman, kita akan buka beberapa initial di sini, ya. Kita cuba lihatkan huruf apa yang hadir ke pembacaan hari ini. Okey, teman-teman, hari ini saya akan singkirkan yang belakang ini, ya. Dan kita ambil yang bahagian depan. Okey, teman-teman, di sini ada huruf T, E, C, D, L, W, X, V, R, H, A, M, U, Z, B, dan juga ada huruf Y di sini. Kelihatan, teman-teman, ya? Baiklah, teman-teman, sampai di sini dahulu buat readingan kali ini. Dan sebagai kata-kata penutupnya, ingin saya sampaikan bahawa menurut dia, tadi malam, dia tidur dengan sebuah senyuman di wajahnya kerana dia tahu dia akan memimpikanmu. Nah, ini astral travel ya. Tapi pagi ini, dia bangun dengan senyuman yang lebih lebar di wajahnya kerana dia tahu kamu bukan sekadar mimpi. Senantiasa menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya and I'll see you guys on my next reading. Bye, take good care.